Tom Tanjung, Setia Kurniawan, dan kemudian Ruslan Abdul Ghani. Dan ini telah terjadi perdamaian, dan mungkin nanti hari ini kita sampaikan informasinya berkait dengan konferensi pers lanjutan tentang perdamaiannya. Kita akan melakukan bersama-sama rencana di kantor MUI. Selanjutnya mungkin pihak kawan-kawan media kita undang juga nanti di sana supaya bisa menyaksikan bagaimana terlaksananya perdamaian dari perkara ini. Dengan harapan, kita harapan upaya perdamaian ini menjadi pertimbangan bagi Kapolri ya, dalam rangka melakukan satu penanganan penyelesaian persoalan klien kami, Profesor Dr. C.A.S. Tony Gumilang ini. Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan ya di SP3. Kenapa baru sekarang? Ya, proses kita bertahap karena tidak bisa sekaligus pelapor ini mencabut perkaranya, karena pintu kita masuk untuk dari awal perdamaian ya, karena mereka ini adalah masyarakat pelapor yang mewakili masyarakat, yang tentunya ketika ada perdamaian insya Allah masyarakat yang nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan adanya pencabutan pelaporan ini tentunya diwakili bisa terselesaikan dengan perdamaian ini. Nah, harapannya segala persoalan yang ada dengan klien kami ini bisa diselesaikan secara baik-baik, yang mana hari ini persoalan ini adalah mengenai tentang pendapat antar umat Islam. Harapannya ya umat Islam bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sendiri, dengan cara-cara yang baik atau cara-cara perdamaian tersebut. Ya, jadi kurang lebih itu yang kami informasikan. Ya, selanjutnya kita akan adakan press conference ya nanti di besok kita rencanakan. Kita rencana bersama-sama kita hadir di sana supaya nambah abdol ya, nambah khidmat tentang bagaimana cara penyelesaian ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelumnya ada komunikasi khusus gak Bang? Antara pihak Abang sama pihak pelapor? Sudah ada komunikasi, bahkan sudah ada perdamaian ya. Kemudian perdamaian dan pencabutan dari pihak pelapor atas nama Ihsan Tanjung itu tanggal 21 bulan Agustus 2023. Terus dari Kurniawan itu tanggal 25 bulan Agustus 2023. Dan Ruslan Abdul Ghani tanggal 8 bulan September 2023. Dan hari ini kita sampaikan. Pak, boleh disampaikan nggak alasan dari pihak pelapor mencabut laporannya apa? Ya, intinya pihak dari klien kami, kemudian dari pihak para pelapor, kemudian dari pihak MUI, itu sudah terjadi saling memaafkan. Ya, jadi saling memaafkan. Jadi permaafan inilah dasar dari perdamaian ini. Ya, karena tentunya kalau bicara tentang persoalan kesalahan seluruh manusia ya punya salah. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Saling memaafkan ini adalah penyelesaian yang terbaik untuk kita semua. Harapannya tokoh-tokoh masyarakat yang hari ini tentunya menyelesaikan dengan caranya sendiri ya kita hormati. Nah, tentunya di sini media harapannya mensupport ya, memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih baik agar persoalan ini cepat selesai, tidak tertunda-tunda. Ya, kemudian pihak Kapolri, Bareskrim atau khususnya Dirtipidum ini bisa memberikan kebijakan yang sebijak-bijaknya sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, dan seluruh masyarakat bisa memahami ini dan bisa memaklumi. Barangkali itu ya yang perlu kami sampaikan. Pak, kalau ada izin menambahkan, untuk konferensi pers pada hari ini seharusnya dihadiri oleh pelapor ya, yaitu adalah Dr. Tanjung, Kurniawan, dan Ruslan Abdul Ghani. Dan ini juga ada dari MUI. Nah, MUI juga ini ada suatu perdamaian secara perdata. Kita gugatan perdata pun juga sudah kami cabut dan sudah adakan suatu perdamaian. Dan harusnya hari ini hadir dari Pak Kiai, yaitu
Anwar Abbas juga hadir harusnya hari ini. Namun hari ini pada berhalangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra bahwa akan dijadwalkan ulang. Mudah-mudahan nanti support dari para rekan-rekan media semuanya bisa hadir nanti ini atau undangan atau nanti yang lagi. Artinya itu mungkin tambahannya. Berarti ini terkait kasus yang penistaan agama ya? Iya, betul. Penistaan agama. Berbeda dengan kasus yang beda. TPPU lain dan beda sendiri ya, dan dalam proses. Ya. Ya, oke, ada yang lain? Bang, apakah ada pengaruhnya terhadap proses hukum yang sedang terjadi kepada Pak Panji Gumilang dengan adanya perdamaian ini? Upaya ini harapan kami tentunya menjadi bahan pertimbangan yang mendasar bagi pihak Kapolri ya, dalam hal ini Baris Krim atau di Pidum ya. Dengan ada perdamaian ini ya kita berharap tadi pertimbangannya kuat sehingga upaya-upaya yang kita lakukan tentunya harapannya persoalan ini karena damai, karena saling memaafkan selesai. Oke. Artinya dugaan-dugaan yang sempat dilaporkan itu tidak terbukti atau gugur? Ya, itu sebab kan baru dugaan, statusnya juga baru tersangka. Ya, jadi belum ditetapkan apakah bersalah atau tidak secara hukum. Jadi proses ini masih panjang. Namun dengan adanya hari ini perdamaian antara pihak pelapor yang mewakili masyarakat di Indonesia dan MUI juga mewakili tokoh ulama di Indonesia, kita sudah berdamai ya, tentunya ini jadi satu kebaikan yang harus kita support, kita dukung bersama-sama ya, kurang lebih seperti itu. Berapa lama SP3? Nah, itu kewenangannya di pihak Kapolri ya atau Baris Krim ya, nanti kita hanya memohonkan untuk bisa itu berjalan. Yang bagi rekan-rekan media juga yang kepingin ada penjelasannya tentang pencabutannya ini, alasannya apa, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Mungkin sudah kenal semua kan ya, dengan Iksan Abdullah, Iksan Tanjung, atau dengan N. Kurniawan, atau dengan apa lagi, dengan Ruslan Amudani. Bisa dihubungi untuk lebih jelasnya alasan pencabutannya. Sudah dipastikan datang Pak, akan datang untuk konvensi? Insya Allah, mudah-mudahan kita jadwalkan ulang. Ini ada rencana kemungkinan besar, dan besok kita dilaksanakan di kantor MUI. Jam berapa Bang? Nanti dikabarin ya, kepada rekan-rekan semuanya. Bapak Yudha, emang yang melaporkan Panji Gumilang terkait kasus penistaan agama hanya 3 pihak? 3 pihak, hanya 3 pihak. Coba kalau proses hukumnya tetap dijalankan oleh Polri, nanti dari pelapor ya harapannya tidak demikian. Kita dengan adanya perdamaiannya, kita mohonkan ke Polri bahwa ini diselesaikan dengan cara damai dan baik-baik. Lalu seperti ini ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih.